Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah menunggu. Hari ini saya datang menghadiri tambahan pertanyaan dari rekan penyidik Pak Sarman dan juga Ibu Kanit, Ibu Armain. Ada beberapa pertanyaan, ada 8 pertanyaan yang sudah saya klarifikasi semua sekitar tentang tanah yang dalam proses likuidasi dijual untuk memenuhi syarat-syarat likuidasi dan waktu sudah disetujui, dan saya sudah memberikan semua keterangan, dan insya Allah hari ini pemeriksaan selesai. Tapi seandainya ada pertanyaan tambahan lagi, karena ada laporan lagi yang masuk untuk kasus yang sama juga oleh orang yang sama juga, mungkin nanti seandainya diperlukan saya akan hadir lagi ke sini. Jadi kita akan terus kooperatif. Saya yakin, hakul yakin, bahwa saya tidak terlibat dalam tindakan melawan hukum. Itu saya sudah dibuktikan, dan ini murni perdata. Namun sebagai warga negara yang taat hukum, tentunya saya harus tetap mendukung proses investigasi dan proses untuk memenuhi syarat-syarat sesuai dengan kaidah hukum. Tentunya kami akan melakukan. Pak, kalau Pak Joni Hidayat sendiri di Japirex itu saat itu kan sebagai salah satu. Ya, Pak Andreas Hidayat. Beliau direksi, dan waktu itu sama-sama saya nggak ada masalah sampai menjelang pilkada aja tiba-tiba baru ada masalah. Tapi ada keterkaitan Bapak dengan PT Japirex, Pak? Saya pemegang saham. Bapak komisaris utama di sana, Pak? Oke.